Nama saya Agustinus Iwan Liawijaya dan teman-teman lama saya biasa panggil saya Iwan Cimeng. Wah, ganja itu buat saya udah dibilang seperti santapan sehari-hari. Saya jadi beli putau itu minta dikirim ke Bogor. Biasanya sehari sampai, ini saya tunggu 2 hari nggak nyampe. Saya tanya ke teman saya, pas telepon, teman saya ngomong, Gue pengen ke rumah lo ya, gue sekalian mau ngantar barang nih. Di situ saya udah curiga, nggak mungkin. Dan dia sempat berbisik, gua kekep. Wah, ini lagi on the way kemari, ini pasti sama polisi nyari saya nih. Dan memang bener. Jadi waktu pas kakak ipar saya sama cici saya datang ke rumah, ya saya langsung mengaku lah. Iwan kena obat. Di situ tuh ya setengah percaya, setengah enggak. Tapi kayak aduh rasanya greget gimana gitu loh. Nggak lama, telepon saya berbunyi. Saya lihat teman saya yang ketangkep tadi telepon lagi. Ya sudah, sekarang kamu sembunyi dulu. Soal polisi, biar koko yang urus. Jadi saya langsung cari tempat persembunyian ke gudang. Saya lihat ada sebuah kardus besar. Saya masuk ke dalam kardus. Saya tuh mungkin gantinya ibu ya, gantinya mama ya, karena mama udah meninggal. Sedangkan papa tuh keadaan sakit. Selamat siang, Pak, Bu. Kami dari kepolisian, kami mencari saudara Iwan. Saat polisi menanyakan keberadaan adik saya, Iwan, saya berusaha meyakinkan kalau Iwan tuh memang nggak ada di rumah. Ya namanya orang dicari polisi, siapa yang nggak takut? Kardus tersebut, saya punya rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Makanya saya berdoa sama Tuhan, tapi entah Tuhan yang mana supaya saya nggak ketangkep. Otomatis kakak saya sekeluarga semua tahu kan, cici saya bilang dong ke kakak-kakak saya yang lain, kakak saya yang di Lampung, dia telepon saya, dia cuma ngomong, Wan, lu ke Lampung. Kakak saya ngomong sambil nangis, saya pun ikut nangis waktu itu. Akhirnya saya pergi ke Lampung, saya bawa barang putau, dan saya ceritakan, jadi tolong kalau pas gua sakau, lu kasih gua sedikit pakai ya, supaya gua nggak sakit. Titik puncaknya itu di hari kedua sebenarnya. Hari ketiganya udah mulai tereda. Ternyata sakau itu hanya cuma 3 hari. Setelah saya di Lampung dan badan saya sudah pulih, kakak saya menganjurkan untuk menyelesaikan skripsi saya. Setelah saya beres kuliah, saya wisuda, saya balik ke Bogor. Hati-hati di jalan ya, Wan. Ya, salam siap. Buat keluarga di rumah. Ya, pamit ya, Ci. Ya. Saya pulang ke rumah teman saya nggak berani pulang ke rumah. Karena di rumah saya, cici saya bilang masih banyak polisi yang suka iseng telepon. Ya pokoknya saya jadi kayak kehilangan arah lagi, makanya saya mulai akrab sama Gondo tuh. Waktu itu cuman dia yang saya tahu masih bisa saya dapetin barang putau tersebut. Sampai satu hari tiba-tiba dia ngilang. Satu hari saya pulang ke rumah seperti biasa, sekalian setor muka ke papa saya menunjukkan bahwa saya tuh baik-baik aja. Padahal udah saat itu saya udah mulai nggak baik-baik lagi. Telepon bunyi. Halo? Ini gue, Gondo. Kemana aja lu? Wan, lu masih pake gak? Masih lah. Lu berhenti deh, Wan. Mau sampai kapan lu pake terus? Lu buruan datang ke sini aja, di Sentul, rehab Singapura punya. Begitu dia ngomong, jangan lama-lama, Wan. Gue ini nyuri-nyuri nih, kalau ketahuan mampus nih gue nih, kata dia. Truk, teleponnya dimatiin. Jadi singkat cerita, saya diinterview di sini dan begitu masuk saya kaget karena dimasukin ke dalam ruang isolasi. Saya nahan sakau sampai parah-parah di situ. Ini rehab apa penjara ya? Mungkin lebih parah dari penjara nih, saya pikir gitu. Kenapa jadi saya di sel seperti ini gitu? Sempat desperate juga, sempat kesal juga gitu. For the person who came first time, so we will put them in the cold turkey room at least 1 week. But for E1, he's a harder case, so it's 2 weeks
Cold turkey treatment means that no any support or any medication. Ya, nggak ada pekerjaan lain. Akhirnya saya cuma disuruh berdoa sama baca Alkitab. Dan saya baca cerita tentang biografi Tuhan Yesus tersebut. Saya lihat, gila, ini Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kok mau sih turun ke bumi menjelma jadi manusia berbuat baik? Ada teman saya itu masuk, dia ngajak ngobrol saya. Dia yang nguatin saya. Di situ saya jadi gak kesel, jadi gak boring. Jadi seperti ada teman. Kita ngobrol tapi gak pernah ngeliat mukanya. Jadi saya begitu keluar dari ruang isolasi, saya ngikuti program-program yang sudah ada gitu loh. Seperti walk therapy, dari kerjaan-kerjaan rendah dulu untuk belajar humble. Sampai ada suatu kunjungan dari gereja, kita bikin kelompok gitu. Nah, di kelompok tersebut kita dikasih pertanyaan. Apabila kita nanti mati, percaya nggak kita bakal masuk surga? Percaya. Pak Iwan, gimana? Percaya? Ada sedikit iman saya yang bilang masuk surga, tapi saya nggak yakin. Kenapa? Saya bertobat baru berapa hari, sebulan juga belum kan? Dan mereka menjelaskan, Pak Iwan, kalau Pak Iwan mati sekarang, saya jamin Pak Iwan masuk surga. Dia ceritain tentang waktu Yesus disalib, sebelahnya ada penjahat dua-dua. Yang bilang, Tuhan tolong, bila kau anak Allah, bawalah aku bersamamu. Yesus langsung bilang, saat ini juga engkau bersama-sama aku akan ke Taman Firdaus. Soalnya saya udah tahu basicnya di Cold Turkey yang Tuhan rela apa namanya mati demi kita gitu kan, ditambah cerita itu lagi tadi gitu loh. Disitulah saya makin yakin, makin kuat sampai sedetik-detik ini ya, bahwa Tuhan Yesus yang memang mengasihi dan adil loh. Setelah saya selesai ikut program selama 18 bulan, tapi saya gak kepikiran untuk pulang. Karena saya tergerak dan terbeban, terpanggil khususnya untuk menguatkan orang-orang yang senasib sama saya. Setelah saya sudah menjalani kehidupan yang sekarang saat ini, dulu sebelum saya bersama dengan Tuhan, dibanding dengan sekarang saya bersama dengan Tuhan, itu totally different. Karena dulu saya hidup tanpa harapan, tanpa tujuan. Tapi sekarang dengan adanya Tuhan, Tuhan yang Maha Dahsyat, Dia bekerja buat saya, Dia sediakan jodoh. Bahkan Tuhan memberi saya seorang putri, seorang anak yang cantik, pintar, cerdas, yang dulu saya bermimpi pun gak berani. Saya yakin dan percaya bahwa semua itu pekerjaan Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan saya.